update pengangguran. Ay pas itu di YouTube teh ya itu Ahmad channel ya itu kenal sih ya aku pernah setanda aku terkenal kan cok ay guys cina sekarang aku mau masak yang ketiga kali cina untuk foto cok ay 2 jam aku tonton untuk apa apa cok saya itu ya Allah itu sih ay cok ay nanti ngaku taruh kardus taruh di mobil kun pantesan aku segede selendang dengan dahan nak mie penyebabkan nanti badan mah gemuk cuman digawe nanti full sampai pesan ya, digawe di luar gitu begitu guys. Halo pagi guys, jumpa lagi sama aku Riani 15. Ini ada CS nya Lupito ya Mang Zeno, teman SD nya teman SD. Halo yo Boneng, iya ayah salam pagi di Sukemi. Gak apa-apa ngomong apa ya kenapa direkam kita gak itu tepi oh tepi ngomong langsung mangga. Halo sob. Bisa ngomong apa sana? Halo Sri. Kita tuh kita panggil-panggil ke Sri lah ya. Di YouTube dong, lo liat ke sore kakak harus nyawet channel itu channel, amat channel. Kita dipikir-pikir, ayo setengah jam mau mikir ke tengah. Ya Allah, baru sudah suka ini. Mau dimakan minyak sakit nikmat, nah digawin sakit iyo, nah. Ya, selalu gawin tuh gak harus. Terus? Bangun Sri. Jadi bilang ke majikan ya? Sini kak, ada apa mbak? Ini temannya mbak Kemi SD kak. Ya Allah, baru ketemu berapa tahun kak? Puluhan tahun, udah dari kota. Bener mbak. Ini ganti sarapannya apa? Bongkok. Ini yang mulai dari, hah? Itu mulai dari. Kurang rencana teh, tapi ke bulan 11 atau bulan 12 lah. Itu habis lah teh. Rencana istirahat lah berapa bulan, kurang capeknya. Terus tapi dia nyak, enak kok masih nih, bingung kurang teh. Lagi bingung nih guys, tahu sendiri kan di rumah pada sakit, ini yang mesti diurus banyak. Orang kan adi orang aja seorang nanti ribu. Kan aki-aki pos gitu mungkin lah mungkin berenyit. Jadi ribet. Berenyit nanti pakai duit guys. Berenyit nanti pakai duit guys. Aki-aki itu tau nggak? Aku di sini baru 3 hari 1 juta. 1 juta kalau buat makan kan begini guys. Malam diimpus. Kang diimpus. Aki. Ya biasa lah. Lamun tuh majak seminggu tuh majak mah jutaan. Mana di imah anu ngalah izinnya. Adi urang lamun di imah kabeh nyerang itu kabeh tuh ngelel anu ngalah. Jadi cuma kepenak. Paling lambatnya. Dede mau ngapain? Cuci tangan. Bulan tahun bulannya apa sampai ke bulan 12 enggak sampai. Bulan 12. Heeh. Januari ke makan deui. Heeh. Ya kumaha? Kamar kabeh jinggeuy. Tuh urang paling katanya mah sudah dina. Itu ada aja. Tapi kan cek paspor mengenal kita apa di dari kali kan? Yang lain cek paspor inti nama kalau bisa. Kalau bisa. Ayah di orang nyaran kalau bisa masalah nanti. Aku ini udah berumur nih guys. Ayah cek kepala 4, cek kepala 5 kan? Encan kepala 5 mah. Sebenarnya usia aku itu untuk dari WG kepala 4. Untuk standar ke luar negeri itu udah expired ya. Udah kadaluarsa nih guys, tidak bisa. Tapi diusahain dengan politik bisa itu insya Allah bisa. Nah kalian tahu sendiri di rumah semasa Allah untuk memanjakan aki-aki aja 3 hari 1 juta bayangin aja kalau 1 minggu udah berapa sebulan berapa. Nah penghasilannya sekarang cuma satu orang adik aku Lukito Yaman Channel dihantem begini banyak pengeluaran buat gempor guys. Aku habis gajian gitu duitnya tuh aduh 18 juta guys buat ngin ke kampung ke rumah nenek teh. Ayo namanya orang di imah masa Allah orang namanya gede ya namun ayo na gentian ya namun ayo na gentian adik urang si Elismi mangkat gitu itu percaya orang udah percaya lain urang tahunkeun etana ayo titik duit biasa itu bisa ini jadi ceritanya pagi itu cerita amburan dulu guys sebut apa tas teh baliknya bawa jodoh ini nih akan jodoh nih akan duit benar dek makanya gimana sih suapin sama mami dek ini lagi jatah rangsum sarapan pagi guys sambil nasinya di belakang masih ngebul kalau nasi itu untuk barisan para tua-tua. Ini sarapannya Ibrahim Paujan Akbar dan ini sarapan Arganiu dan itu sarapannya Bibi Nunut udah selesai sekarang udah selesai minta disawer itu udah biasa sih ini serba serbi di kampung halaman brekelek
ya seperti tadi guys, bapak aku itu lagi drop kesehatannya, dibikin sendiri. Itulah orang tua yang makin tua makin menjadi kenakalannya, keegoisannya, kemanjaannya seperti anak kecil. Bedanya itu kalau orang tua itu fisiknya gede ya, kalau bayi kan kita bisa bopong nih, susah-susah nangis pindahin ke sini dikasih mainan apa. Kalau bapak itu dikasihnya ini nih guys, jujur ini aku bukan berarti kami tidak ikhlas mengurus orang tua itu, demi Allah tidak, tapi keegoannya itu tidak pernah diturunkan di kita aja. Dia itu udah tua ya, usia udah uzur ya, tenaga aja kan udah sisa. Hayu sehari dari pagi nyampe malam itu kerja bakti, ayo dorongin air, manggulin air buat nyiram. Dan hasil tanamannya itu tidak seberapa. Sehari dua hari drop, diinfus, diuap, dioksigen. Ini tiga hari ini aku di sini, udah 1 juta, bayangin aja. Kalau tanamannya nih udah emosi, adik aku di rumah tuh udah muncang, nggak bisa diredain. Itu semua tanaman bapak cabutin, tak sayuran, tak apa. Libur tuh berapa hari guys. Nah besoknya nanam lagi begitu dan begitu. Bagaimana solusi kalian dengan masalah ini? Tolong komen di bawah. Nih, ini saya apa nih? Jadi barang sama sarapannya. Ada sini. Ada sini. Ini kenapa kebiasaan? Kok bajunya enggak seragam sama Dani? Ini ini sarapan siapa ini? Oh, ada goreng oncomnya loh. Hah? Ada Arika udah sarapannya? Tempe itu. Oh, tempe jaket. Yuk, tabrak mami. Ini alganiu itu peradangan. Beradak Indramayu. Jadi beda sendiri nih tuh. Wow. Halo. Ini sayur temennya orang Aring guys, aku bikin sop toge. Sop toge sedikit aku campurin bakso buat wangi-wanginya, buat penggugah selera makan. Dan ini aku siapin buat menu siang bapak aku. Bapak aku itu lagi ngedrop dibikin sendiri guys, 2 hari yang lalu ke rumah sakit, diuap, dioksigen, pulang pagi sorenya juga nyiram sama ngakutin mikulin air berember-ember, akhirnya tumbang lagi dan masuk rumah sakit lagi guys. Ini aku udah siapin menu makan siangnya, sop toge juga orang Aring guys. Kalian menu makan siangnya apa guys? Guys, ini menu makan siang untuk para bocil dan juga para semuanya. Aku bikin orang Aring alias orek tempe, tidak pedes ya, cuman pakai berapa biji cabe untuk pemanis aja. Sebentar lagi jemput anak bocil sekolah TK, juga anak SD juga pulang, dan aku udah siapin menu makan siangnya, orang Aring alias orek tempe. Siap sudah menu makan siang aku guys, ada sambal goreng, ada lalap, ada sop toge orang Aring, dan ini aku siapin buat bapak aku guys. Terus dukung channel Riani 15 ya guys. Kita bongkar abis, aku akan bongkar abis cerita tentang penjara atau sel tahanan bagi TKW kaburan di Cina. Dari proses penangkapannya, proses di dalam selnya, juga proses bagaimana pengambilan uang tahanan, dan
semuanya guys, kita bongkar.